Assalamualaikum. Halo kawan-kawan semua. Apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membuat opening video seperti opening videonya channel Reply Harun ya. Di logonya ada gambar melingkar yang bergerak berputar. Oke, kita langsung mulai saja. Kita import dulu medianya ya. Logo yang telah kita siapkan ini dia. Saya ada dua gambar ya, atau dua logo. Sekarang kita drag logonya ke timeline. Untuk ukuran tampilannya kita rubah dulu, karena saya akan upload ke YouTube. Jadi saya rubah ke 720 HD. Saya memakai animasi skala ini ya untuk efeknya. Oke, skalanya kita kecilkan untuk di awal video. Kita atur posisinya. Saya ingin tampilannya dari kecil lalu ke besar. Lalu kita klik dua kali di akhir di tanda efek ini dan kita atur besarnya. Oke, kita tes dulu ya. Saya ingin tampil logonya dalam keadaan berputar dari kecil ke besar. Jadi di sini, di posisi ini, kita putar berkali-kali tergantung kecepatan yang kita inginkan ya. Semakin banyak putaran, ini akan semakin cepat. Kita ambil lagi gambar lingkaran ini. Kita atur posisinya ya, agar center tepat di tengah-tengah logo awal yang tadi kita buat. Dan saya akan mengcrop gambar ini, jadi tidak full bentuknya lingkaran ya. Hanya posisi kiri dan kanannya saja yang saya tampilkan. Lalu ambil gambar lingkaran ini lagi, kita posisikan di track 3 ini ya. Dan seperti tadi, saya juga akan crop gambar lingkaran ini, tapi kali ini berbeda ya. Di bagian atas dan bawahnya yang saya pakai. Untuk lingkaran luarnya, kita manfaatkan animasi custom ini. Ini kita copy saja untuk lingkaran yang awal atau kedua. Ini kita putar ke kanan, kita putar di sini. Untuk lingkaran yang kedua kita putar ke arah terbalik ya. Oke, kita tes dulu. Dan selanjutnya saya akan memberikan teks di bagian bawah dan saya akan atur tampilannya ya agar lebih bagus. Thank you.
Oke, kawan-kawan, sampai di sini dulu videonya. Bagi yang ingin lebih kreatif bisa diberikan suara ya atau musik. Oke, saya kira sampai di sini, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini terus, yang belum subscribe untuk subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.